Maybe it's 3 a.m. Had you on my mind, and it's not the first time we've gone through this. Oke, Sampurasun lagi semuanya. Kali ini saya bakalan review lagi. Sekarang saya bakalan review satu buah alat bor listrik plus alat poles satu paket. Oke, kita lihat dulu dari bornya. Nah, di sini bornya itu kemarin saya beli sekitar 150.000. Di sini ada kunci sama bornya sama buku manual. Kalau di sananya sih dikasih itu ya kacamata sama masker sih ke dari deskripsinya. Nah, terus ini saya juga beli kain polis sama busanya satu paket. Ini semuanya satu paket itu kemarin saya beli 70.000. Ini ukurannya yang 5 in ya, teman-teman. Biar agak gede sih sengaja. Ada sih yang 35.000 itu satu paket. Cuman diameternya itu cuman 3 in kurang lebih segitu. Jadi beda, yang ini lebih lebar, teman-teman. Nah, kemarin juga saya udah sempat coba ini bor listrik ini. Ternyata bor listrik ini juga bisa dipakai buat buka pasang baut ya, teman-teman. Tapi ya nggak terlalu apa sih? Nggak terlalu enak sih ya kalau sebenarnya kalau dibuka pasang baut. Tapi bisa sih. Bisa, cuman ya nggak apa ya? Nggak pantas aja gitu. Kurang klop. Anjay, kurang klop. Ya pokoknya kurang nyaman aja lah gitu pokoknya ya. Nah, sekarang saya mau nyoba bor ini dipakai buat ngepoles bodi motor gitu yang kusang. Oke, teman-teman, kita langsung coba aja poles ke bodi motor dan gimana sih hasilnya kita lihat sama-sama. Oke, oke, teman-teman, jadi ini dia bodinya. Kalian bisa lihat sendiri ya, ini bodinya kusang banget, teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri, nggak ada glossy-glossy-nya sama sekali. Udah doff banget. Sekarang kita coba poles. Oke, jadi ini dia teman-teman hasilnya. Nah, ini bisa kalian lihat sendiri ya. Nah, yang ini kan nggak bisa dipakai. Ini kan kusam banget ya teman-teman. Jadi beda kan. Sebenarnya ini kurang lama sih tadi. Kalau misalkan lebih lama lagi bisa lebih dari ini. Gitu. Udah lumayan mendingan kan dari sebelumnya gitu. Lebih glossy. Oke, teman-teman, segitu dulu mungkin review dari saya. Jangan lupa di like videonya, komen juga kalau misalkan kalian mau ada yang ditanyain, share juga videonya, dan jangan lupa juga di subscribe channelnya. Oke, Sampurasun.